di pesisir Pantura Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin. Para nelayan bertekad memenangkan Jokowi Ma'ruf karena kebijakannya selama menjabat sebagai presiden dinilai telah berpihak kepada kaum nelayan kecil. Ratusan kaum nelayan yang berasal dari 13 desa di pesisir Pantura Kabupaten Pemalang memberikan dukungannya kepada paslon nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam deklarasinya mereka bertekad memenangkan Jokowi Ma'ruf karena pemerintahan Jokowi saat ini dinilai telah mampu mengangkat kesejahteraan para nelayan kecil. Salah satunya terkait kemudahan perizinan. Tak hanya itu saja, banyak ditangkap dan ditenggelamkannya kapal-kapal ikan asing terbukti menguntungkan nelayan lokal. Sebagai dukungan kami terhadap Jokowi Ma'ruf Amin, terutama Pak Jokowi selaku Presiden untuk tetap melanjutkan dua periode dan melanjutkan keterpihakannya terhadap para kaum nelayan. Alasannya kenapa saya dukung Jokowi Amin untuk para nelayan? Alasannya begini, bahwa ada tiga kebijakan melalui Kementerian KKP, Kementerian Kelautan, ya, antara lain salah satunya adalah memberikan akses pasar secara terbuka kepada para nelayan. Dan itu terbukti menguntungkan nelayan. Terbukti menguntungkan nelayan. Kedua, yaitu tentang kemudahan pinjaman, ya, program bank untuk nelayan itu juga terbuka untuk kredit untuk nelayan. Dan ketiga, satu hal yang sangat, bahwa ada kebijakan Kementerian Kelautan yaitu memberangus kapal-kapal asing yang mencuri ikan selama ini itu disikat habis dan ditenggelamkan itu.